been hard to get out of bed. She never looked that way at me. I swear she's fucking with my head. Take me far away, far away from pain. Take me far. Selamat pagi, selamat datang Klik Madura. Kembali lagi bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah. Hari ini saya ditemani oleh Karwica Bidikbud Kecamatan Waru di SDN Waru Barat 4. Pak Hajar, bisa diceritakan sekilas tentang SDN Waru Barat 4? Waru Barat 4 asri dan ini branding school-nya adalah berakhlakul karimah, akhlak yang baik. Oh, berarti pendidikan karakter? Ya, jelas masuk. Sudah ya. Banyak sekali dilakukan ya. Ya. Selain itu juga banyak prestasi ya. Ya, baik akademik, non-akademik. Baik, santan selengkapnya dalam program Lensa Sekolah kita. Hari. Suburbia, I just want somewhere that the blue skies are. So come with me to a place afar where the palm trees dance and sway. So run with me, if we leave right now we might make it in time. The sunset is fading but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is calling, the night is young. So if I lay down, will you come? So if I lay down, will you come? So if I lay down. Baik, datang Klik Madura, saya sudah bersama dengan Kepala SDN Waru Barat 4. Selamat pagi Bu Masita. Dan kita berada di sekolah yang luar biasa ya. Ini meskipun rada jauh tapi kita sampai di sini. Inilah lingkungan sekolah SDN Waru Barat 4 dengan jumlah siswa berapa Ibu? 157 siswa. Sekolahnya rapi meskipun halamannya terkesan kecil ya, minimalis sekali. Kita masuk ke mana yang dulu Ibu? Perpustakaan sekolah. Oh, perpustakaan sekolah. Jadi ada meja bundar ya, konferensi meja bundar. Selamat pagi Pak. Permisi ya, ini kita lihat-lihat di perpustakaan. Oke, jadi ini perpustakaannya langsung dari gerbang langsung perpustakaan. Jadi pintu masuknya ada dua ya Bu ya. Tadi apa memang di sini pintu masuknya? Pintu masuknya yang di belakang. Oh, ditutup ya ya. Kurang lebih ada berapa kalau sebetulnya Bu Masita? Koleksi buku ya. Oke, ini kegiatan literasi anak-anak biasanya agak bergantian ya Bu di perpustakaan. Ini lagi baca apa ini, kelas berapa nih? Kelas 5. Kelas 5 paling suka ini buku bacaan. Kebacaan apa? Dongeng. Coba ada yang berani nyeritain lah. Nyeritain gak hasil bacaannya? Ada yang berani nyeritain gak hasil bacaannya? Ini kalau udah kelas 5 biasanya sudah mulai itu ya Pak ya, memahami apa yang mereka baca. Kalau kelas 1 masih mengeja gitu ya. Coba ini bukunya apa nih? Keinginan. Siapa namamu? Amel. Amel suka baca buku gak Amel? Maksudnya buku baca apa? Baca buku apa sih biasanya? Ambilnya malu-malu ternyata. Nanti kita lihat di cuplikan videonya ya dalam program Lensa Sekolah. Baik, ini banyak juga piala-piala di perpustakaan. Oh, yang terbaru ya. Dengan koleksi buku yang banyak dan semangat anak-anak untuk menggalakkan literasi di sekolah. Oke,
perpustakaan. Kalau ini kantor sekolah. Jadi upaya penghijauan ada di sini ya Bu ya? Iya. Sudah mulai ditanam tempatnya sekali. Kita manfaatkan sebaik mungkin. Luar biasa ini kantor ya, dengan banyak prestasi. Kalau Bu Masita selama di sini melihat potensi siswa, ini dari bidang apa yang paling unggul Bu di Warubara akademiknya? Di bidang ada organ jari, puisi, mewarnai. Kalau mewarnai terakhir kita juara 2 di MTS juga. Jadi tingkat kecamatan maupun luar kecamatan Waru sendiri ya mengikuti kompetisi itu. Berarti non akademik ya, seperti ekstrakurikuler. Ini kantor, ruangan ibu sendiri beda atau sama? Di kantor juga. Oh, disatukan ya di sini. Oke, baik. Baik, Bu. Kita ke ruangan lainnya ya. Kita roadshow di ruangan lain. Tadi kita lewat pintu Doraemon ya, Bu ya. Lalu ke sini. Tapi gerbangnya ada dua ya, khusus untuk ruangan. Ini masih berantakan karena masih dalam perbaikan. Ini UKS, UKS. Belum di itu juga ya, masih baru ya, Bu? Ya. Tahun berapa? Baru tahun kemarin 2023 juga. Berarti sebelumnya di lensa sebelumnya belum ada ini ya Bu? Oke, ini merupakan bangunan baru Tretan. Bantuan UKS dan lab ya? Dan jamban. Oh, jamban juga. Lebih dekat jamban yang selatan. Oh iya, ini masih baru sekali ya. Tapi ini representatif sekali untuk bangunan lab ya, karena jarang sekali kita melihat bahwa sekolah itu memiliki banyak fasilitas yang lengkap dengan jumlah siswa 150 sekian. Ini belum ada plafonnya Bu ya? Belum, karena cukup sampai di sini aja gitu ya, belum dilanjut. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Rizky di sini. Bapak Rizky. Oke, ini Bila di sini juga. Bapak, ini untuk laboratorium sendiri biasanya penggunaannya untuk pelajaran atau ada kegiatan khusus di laboratorium? Ya, biasanya untuk lab itu di sini kita gunakan untuk bagiannya untuk pelajaran. Kemudian juga untuk kegiatan seperti kegiatan nasional ANBK juga sini. Kadang juga hal-hal lain yang berhubungan dengan pembelajaran. Pembelajaran digital sendiri kan kita sudah ada pembelajarannya ya Bu ya di ruang bawah. Nah ini Pak Rizky wali kelas, guru kelas. Iya, saya ini berlaku sebagai guru wali kelas 6 di sini. Dan kebetulan hari ini pembelajaran tentang multimedia ini. Multimedia. Kalau untuk pembelajaran digital kita sudah mengarah ke Canva nggak ini desain-desain anak-anak? Untuk sementara SD itu cuma pengenalan saja. Untuk sementara cuma dikenalkan dulu apa sih itu pembelajaran digital secara dasar-dasarnya. Tapi Pak Rizky sendiri terbantu nggak dengan adanya ruang lab ini? Dengan ini kan adanya, anak-anak fokus ya punya ruangan sendiri untuk. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini dari pemerintah kabupaten, kami di sini sebagai pendidik dan juga siswa juga sangat terbantu sekali. Jadi kita lebih memudahkan dalam menguasai pembelajaran dan juga ilmu pengetahuan seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Rizky. Ya, terima kasih. Semangat mengajar ya. Lanjutkan ya, merdeka belajar. Ini anak-anak rasanya sudah merdeka kalau udah pegang ya, laptop ya. Sekali. Kita dulu belum ada ya Bu ya fasilitas seperti ini. Baik Bu, boleh nggak kita lihat kegiatan belajar-ngajar digital di SDN Warubara 4 ini? Ini kelas berapa aja yang sudah menggunakan pembelajaran digital Bu? Kalau saya karena perangkatnya masih terbatas, kita proyektor ada 3, nanti layarnya baru 2, dengan Chromebook ada 20, kita ganti-ganti. Oh, berarti ada yang semi digital. Kan kelas tinggi dulu ya, sempat mana? Kelas sekedar pengenalan yang basic ya, supaya nanti anak melanjutkan sekolah juga tidak kaget lagi. Tidak kaget digitalisasi ya. Ini kelas 4 ya, semi digital ya. Lagi belajar nih teman-teman. Kelasnya bagus sekali. Assalamualaikum. Pak Farid, selamat pagi Pak Farid. Masih bersemangat ya? Semangat. Oh, semangat lagi. Ini Pak Farid yang lincah ya di sini ya Bu ya.
Pak Farid, ini kelas 4 ya? Lagi pembelajaran semi digital. Pembelajaran apa? P5. Bapak boleh di sini, Bapak. Nanti kita akan. Bapak, ini lagi belajar tentang sampah, pengolahan sampah. Nah, kalau kita sudah berjalan berapa tahun nih, kalau kita boleh tahu pembelajaran digital? Dalam kurikulum Merdeka sudah 3 tahun. Nah, itu memiliki dampak tersendiri ya terhadap anak-anak, khususnya kelas 4 ya. Ya. Nah, kira-kira apa dampaknya yang Pak Farid rasakan? Dampaknya ada dua, ada positif, tapi kebanyakan positifnya dengan negatifnya. Yang pertama, belajar anak-anak tambah semangat. Semangat belajar ya, karena ada gambar-gambarnya seperti ini ya. Menarik. Lalu negatifnya nih? Negatifnya di sini kekurangan fasilitasnya. Fasilitas yang belum lengkap ya. Tapi nanti akan ada. Amin, amin. Akan diusahakan. Ya, terima kasih. Pak, ini juga hasil karya siswa ini apa juga penerapan reuse ya? Hasil karya dari sampah-sampah. Ya, kita boleh diantar ke sana untuk lihat-lihat. Mari Bu Masita. Ini hasil dari pengolahan sampah. Satu meja, satu anak ya. Enak dong ini. Lebih luas ya Bu Masita. Lebih luas ini. Jadi bisa belajar lebih fokus lagi. Oke, ini karya anak-anak. Yang terbaru semester ini ya Pak? Iya, ini. Yang sekarang. Oh, ini juga. Ini kayak piala-pialaan ya. Tapi ternyata dari sampah. Iya, dari botol bekas yang disulap. Ini juga dari botol bekas. Dari botol bekas juga. Ditambah batu-batuan ini suruh bawa sendiri anak-anak ya. Ini juga dari sedotan kalian banyak sekali. Ini gambarnya bagus loh Pak. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin pernah juara 2 di Kabupaten Pemekasan di Pakpo. Pernah menjuarai lomba apa? Mewarnai. Lukis. Lukis. Mewarnai. Wow, melukis ya. Di Kecamatan Pakong. Iya. Sumber Waru, SDN Waru Barat 4. Iya. Baik, terima kasih Pak Farid, semangat ya untuk belajar. Jadi anak-anak diajarkan untuk mengolah sampah menjadi karya ya. Dari P5 ini yaitu supaya anak pertama belajar disiplin, tidak membuang sampah sembarangan, belajar memisahkan sampah non organik ini ya. Tempat sampah di setiap kelas juga sudah lengkap, tanda bahwa memang kebersihan ini juga paling utama di sekolah. Ibu, sekolah kita cuma segini luasnya, terus kita tidak bersih, kegiatan kotor. Iya. Baik Ibu Dari, sebelumnya ada nggak program yang Ibu canangkan yang terbaru dan menuai dampak sampai saat ini? Kalau yang lensa pendidikan yang terakhir itu kita fokus ke digital itu Mbak. Waktu itu kita masih belum seperti ini kondisinya. Alhamdulillah tahun berikutnya bantuan kita semakin banyak. Yaitu proyektor, Chromebook. Mungkin yang ini manfaatnya lensa sekolah. Monitor ya. Sekolah terdengar oleh dinas. Betul. Secara tidak langsung ini monitor berbasis. Tidak langsung lensa sekolah juga memberikan manfaat positif juga ke sekolah. Yang masih menjadi PR sampai saat ini ketika selama Ibu menjabat? PR-nya masih banyak ya Mbak, tapi daripada kita buat list yang panjang lebar tapi tidak tercapai, kita maksimalkan dulu yang ada sambil kita tambahi lagi kekurangan. Program-program berikutnya ya. Kalau pembiasaan sudah berjalan seperti biasa ya, literasi, digitalisasi, numerasi di kelas 1. Kita buat seimbang juga dari segi keagamaan, mengaji tiap hari. Oke, yang tadi pagi. Lomba keagamaan di luar juga kita ikuti, seperti tafsir. Tilawah Quran, aktif Banjari. Aktif di kegiatan-kegiatan non akademik ya, tapi tidak mengalahkan, melupakan keagamaan juga karena kebutuhan masyarakat. Baik. Harapan terakhir nih Bu Masita menutup roadshow kita kali ini. Harapan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemekasan. Harapannya. Sebelum harapan, ucapan terima kasih dulu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dan atas bantuan dari Dinas Pendidikan, karena mau mendengarkan keluhan dari bawah, kemudian tanggapannya juga cepat, sehingga kami di sekolah juga bersemangat semangat untuk memajukan pendidikan, khususnya di SDN Baru Barat 4. Luar biasa. Harapannya nih? Harapannya semoga kami semua guru ini diberi kesehatan terutama. Betul. Karena zamannya itu kan sudah berbeda. Benar-benar ekstra sabar untuk menjadi guru, betul. Untuk mendidik anak-anak
yang tentunya kuat di bidang keagamaan, kuat di bidang akademik, non-akademik, sekaligus mentalnya juga kuat. Betul, di bidang masing-masing ya. Semua bidang kita kuatkan. Betul, jadi menjadi guru ini bukan hanya sekedar mengajar, ya, namun juga mendidik karakter anak-anak sehingga anak-anak siswa-siswi khususnya di SDN Waru Barat 4 menjadi anak-anak yang berkarakter. Seperti betul, tadi, branding sekolah. Betul, branding sekolahnya Asri, Amanah, dan Berakhlakul Karimah. Amanah dan Berakhlakul Karimah. Itu tadi Tretan Klik Madura, roadshow kita di SDN Waru Barat 4. Sebenarnya masih banyak sekali potensi yang nanti kita bisa rangkum dalam program Lensa Sekolah kita di SDN Waru Barat 4. Dari kita berdua bisa salam Lensa Sekolah, Bu Masita. Salam Lensa Sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This place is where the sun shines forever free. The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is calling, the night is young. So if I lay down, will you come? Follow, so follow. So if I lay down. Baik, terima kasih Tretan Klik Madura sudah tetap setia untuk menonton program Lensa Sekolah kita di SDN Waru Barat 4. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemekasan bersama dengan Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Hari ini tim Roadshow Lensa Sekolah kita berada di SDN Waru Barat 4 dengan sekolah asri, nyaman, dan berakhlakul karimah. Kita sudah eksplor potensi dan prestasi yang ada di sekolah ini, nanti kita tonton dalam program Lensa Sekolah kita. Dan inilah Tretan, semangat dari SDN Waru Barat 4. Salam!